Berbahagia sekali kita berjumpa lagi di dalam kita mendengarkan renungan firman Tuhan bertemakan membangun manusia rohani yang sehat untuk melayani Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan." supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ketika kita menerima sebuah tanggung jawab, kita harus mau belajar untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka kita sedang membangun manusia rohani yang sehat untuk melayani Tuhan sebagai Tuhan atas segala yang dipertuan, Raja atas segala Raja. Apa ukuran yang kita jadikan sebagai standar dalam memberikan yang terbaik? Standar kita tentu bukan gembala jemaat kita, bukan presiden kita, gubernur kita. Standar kita adalah seperti yang dilakukan oleh Bapa Surgawi kita. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan kan menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi standarnya yang pertama itu manusia rohani yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidupnya dalam melayani, tentu yang pertama itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan bukan setengah-setengah tapi dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan itu ukuran terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kemudian mengasihi Tuhan juga itu berarti kita mau menuntun orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita sudah lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita menuntut orang lain untuk Melakukan yang kita inginkan, sementara kita sendiri tidak menunjukkan teladan yang sesungguhnya di dalam hal uh, memberikan yang terbaik. Karena itu, mengasihi Tuhan itu beri yang terbaik dan juga menuntun orang untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita sudah lakukan. Kemudian, yang kedua, rela berkorban. Rela berkorban itu bagi Tuhan dan kerajaannya, dan juga bagi orang lain dan itu akan membentuk orang yang kita layani itu untuk menjadi pribadi yang juga rela berkorban karena telah melihat bagaimana kita dalam memberi yang terbaik dengan jalan rela berkorban bagi Tuhan dan pelayanan yang Tuhan persiakan kepada kita. Kemudian yang ketiga percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menuntun orang lain itu untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dengan kita menuntun orang lain untuk percaya kepada Tuhan akan menghindarkan mereka dari kebinasaan kekal dan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Karena firman Tuhan mengatakan, bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan selamat dan itulah jaminan yang kita peroleh melalui iman percaya kepada Kristus kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Kemudian yang keempat bersedia untuk menjadi utusan yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita manusia memiliki tujuan Allah dalam kehidupan kita karena Tuhan telah menyatakan tujuannya bukan untuk menghakimi dunia ini tapi untuk menyelamatkannya oleh Yesus Kristus dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia dengan membawa mereka kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapa kita di surga melalui Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, memberikan kepada kita mandat untuk menjalankan tugas pengutusan, menyatakan keselamatan bagi dunia yang hanya dapat dikerjakan di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus mendengar dan menerima pengajaran yang menurut kebenarannya nyata dalam Kristus karena berhubungan dengan kehidupan yang dahulu yang dikuasai nafsu yang menyesatkan kita harus tanggalkan semua manusia lama yang menemui kebinasaannya dan kita memberi diri kita untuk dibaharui terus menerus di dalam roh dan pikiran dengan cara mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik dengan membangun manusia rohani yang sehat agar kita dapat melayani Tuhan yang mau uh, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih salam Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.